Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov melalui jaringan Telegramnya menyampaikan Amerika Serikat atau AS dan NATO untuk tidak ikut campur masalah di Ukraina. Dia pun memberi pesan tegas kepada AS dan sekutunya NATO. Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa AS dan NATO hanya menjadikan Ukraina tameng untuk melawan Rusia. Dikutip dari TribunMedan.com, pada Jumat 29 April 2022, Ramzan Kadyrov menegaskan bahwa jika seseorang berpikir bahwa Rusia sedang menjalankan kebijakan permusuhan terhadap kemerdekaan Ukraina, maka dia salah besar. Ia menyebutkan Ukraina telah lama kehilangan kedaulatannya pada tahun 2014. Hal itu ketika institusi Amerika dan Eropa merebut kekuasaan di negara ini dan menyerahkannya kepada anak didiknya. Ramzan Kadyrov memberikan contoh seperti yang terjadi kepada negaranya Chechnya pada tahun 1990-an, di mana Republik Chechnya diadu domba dengan Rusia hingga terjadinya perang berkepanjangan. Akibatnya, Republik Chechnya mendapat kekacauan dan kehancuran total, dominasi penjahat internasional lebih dari 50 negara di dunia, dan kerugian manusia yang sangat besar. Di mana hanya seorang pemimpin yang kuat dan berpandangan jauh ke depan, Presiden pertama Republik Chechnya Ahmad Kazi Kadyrov yang berhasil menyelamatkan Chechnya dari kehancuran total. Ramzan Kadyrov menuturkan bahwa pemimpin yang tegas menolak BART yang saat ini kurang dimiliki Ukraina. Bahwa di antara populasi 44 juta tidak ada satupun kandidat yang layak yang tidak akan membiarkan Barat dan Eropa menggunakan rakyat Ukraina sebagai umpan meriam melawan Rusia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!